Assalamualaikum. Di video kali ini gue mau sharing gimana cara motret makanan. Dalam hal ini gue foto mie ayam ya. Siapa sih yang nggak tahu mie ayam? Makanan ini adalah salah satu favorit gue. Jadi ceritanya ada kerabat yang baru buka usaha mie ayam dan gue diminta tolong buat foto makanannya untuk GoFood. Nah, langsung aja deh simak videonya. Mulai dari gear yang gue pakai, styling dan setupnya semoga bisa jadi referensi lo yang mau mulai usaha mie ayam. Buat portfolio atau mungkin untuk Shutterstock. Oke, jadi ini gue pakai kamera Sony A6500 dengan lensa Sigma 30mm dengan tripod dari PhotoPro, dan untuk lampunya gue pakai dua, ini key light di sini dan nanti fill light-nya ini gue di sini. Nah, gue fill light-nya gue pakai Godox juga di sini nanti gini. Pokoknya tips dari gue kalau pengen foto makanan itu dibikin backlight aja itu udah bagus, itu udah keren. Sedikit tips, di sini gue tambahin mangkok kecil di dalam mangkoknya supaya makanannya itu lebih bervolume. Bisa juga untuk alasnya ini dipakai agar-agar ya. Jadi kuah si mie ayamnya ini dibikin agar-agar supaya lebih berisi dan menarik. Untuk settingannya, gue set di F9, ISO 250, dan speed 1/6. Karena gue pakai speed lambat, gue fotonya pakai timer ya, supaya nggak ada gerakan kecil yang bikin foto jadi blur nantinya. Dan ini hasilnya. Hasilnya ini gue taruh juga di Shutterstock. Alhamdulillah, proof semua. Dan pada hari yang sama, dua foto terjual ke Los Angeles, Amerika. Oke, itu tadi proses foto mie ayam ala gue. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.